Dan selamanya. Betul, betul, betul. Cikgu, kamu ada ni, cikgu? Bagus. Sudah siap dah ni. Kenapa kaos tu kecil? Sebab kurang sayang Kak Ros. Betul-betul betul. Kita rantai lebih sayang Opa. Oh, sebab Kak Ros selalu marah ke orang ni. You, pagi tadi pun dia marah. Sebab terlambat bangun sikit je. Marah tandanya sayang. Oloh, apa lagi sayang kita orang? Takde pun marah-marah. Betul-betul-betul. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan Opa lah ya? Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak apa yang nak sayang diorang? Fizi, lukisan kamu dah siap? Belum. Bukan, bukan Kak Ros ke cucu kesayangan Opa? Ha-ha, Kak Ros rajin dan pandai memasak. Mesti dia kesayangan Opa. Tak silah. Kita orang ni cucu kesayangan Opa tau. Betul-betul-betul. Mana korang tahu? Opa ada cakap? Ada? Hari itu. Opa kat sini. Opa. Opa, nak tolong? Boleh. Tolong ambilkan tu. Opa nak tanam kat sini. Baik. Jangan berlari, tanah lecak. Jatuh nanti. Upi, bagi aku satu. Tanah. Dua-dua, aku punya. Opa, tengoklah ni. Dah bagi tahu jangan lari. Ini bukan tolong. Lagi menyusahkan adalah. Pokok hari tu pun habis patah. Tak apa, pokok tu ada banyak. Maaf, Opa. Dah, tak apa. Pergi masuk bersihkan diri. Biar Opa je yang buat. Kesian cucu kesayangan Opa ni. Masa itulah Opa cakap. Alah, sekali je cakap. Ada lagi. Sekali tu masih nak makan. Korang dah makan? Belum lagi, Opa. Ayam tak ada. Hai, depan mata tu apa? Ayam goreng. Tapi tak ada peha. Peha? Peha dah habis. Makan je lah ayam tu. Bersyukur dengan rezeki yang ada. Upin, Ipin budak baik. Selalu dengar cakap. Sebab tu jadi cucu kesayangan Opa, kan? Betul-betul-betul. Lagi yang kita orang cucu kesayangan Opa. Bagus. Upin, Ipin berjaya jadi cucu kesayangan Opahnya. Siapa lagi yang dah siap? Saya, cikgu. Mari. Ini cikgu. Dia lukis apa? Ini Ehsan ke? Ya, ini saya bila besar nanti. Tulis ini. Segak dan tampannya kau. Tapi kakak kau mana?
Ah, Ehsan, kakak mana? Ini kan lukisan keluarga kesayanganku. Jadi Ehsan lukis Daddy dengan Mami je lah. Dua orang yang paling Ehsan sayang. Ada pula macam tu. Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Mari cikgu tengok. Ehsan tak sayang kakak ke? Sayang. Tapi kurang. Kakak tak dekat rumah. Dia duduk asrama. Jadi jarang jumpa. Sebab tu tak mesra. Oh, begitu. Sam, aduh, kau mesti lagi sayang Daddy dari Mami kan? Kenapa pula? Yelah, kau kan intern payung Daddy. Mana ada? Ehsan sayang dua-dua sama rata. Tapi Ehsan memang intan payung Daddy. Disayang dan manjakan Ehsan lebih daripada Mami sayangkan Ehsan. Patutlah balik sekolah pendidik kau ambil. Sayang betul dia pada kau. Ya, apa sahaja aku nak, Daddy akan tunaikan. Betul lah kau Ehsan. Betul? Bila Ehsan besar nanti, Daddy dan Mami akan semakin tua. Ehsanlah pula kena berbakti pada mereka, kan? Betul-betul. Jadi, apa Ehsan nak buat? Nak balas jasa Daddy yang sangat sayangkan Ehsan ni. Ehsan akan masak makanan sedap-sedap untuk Daddy. Kau ni asyik ingat makan aja. Macam mana nak jadi sekat dan tampan? Yelah, Daddy selalu masakkan untuk aku. Sekarang akulah pula kena masak untuk dia. Salah ke? Lapar pula. Rehat dulu. Kita sambung lepas ni. Kelakar sangat tu Fizi. Tak ada apa-apa. Lukisan dah siap. Meme, boleh tunjuk lukisan? Cikgu, saya tak pandai lukis Papa dan Mama. Saya lukis macam ini. Cantiknya. Kenapa bintang? Papa dan Mama adalah bintang hati saya. Mereka sayang saya. Saya pun sayang mereka. Saya akan jaga mereka sampai bila-bila. Saya suka, saya suka. Dari kecil dah ada niat yang murni. Bagus, Meme. Cikgu, cikgu, saya dah siap. Iya. Tunjuklah cepat. Cantik kan? Siapa tu? Lah, lupa nak tulis nama. Kenapa pula aku ada dalam keluarga kau? Kau jangan main-main, Fizi. Ini boleh mendatangkan marah. Kau tak boleh buat sesuka hati. Betul-betul. Ya lah. Mana boleh? Iya, tak boleh gitu. Sesuka hati. Jangan main buat kau. Semua diam. Dengar Fizi cakap. Cikgu, saya dah lama kena ada berkawan dengan Ehsan. Dia selalu bantu dan kongsi makanan dengan Fizi. Tapi kalau barang mainan, dia ada kedekut sikit. Dia tak suka kongsi mainan dengan orang. Tapi apa-apa pun, dia baik hati. Jadi, Fizi anggap dia sebagai keluarga. Kau kan sepupu aku. Memanglah kita keluarga.
Bagus. Semoga persaudaraan kamu berdua berpanjangan. Jadi, Ehsan, kau kena tambah muka fizik kat lukisan kau. Tak perlu. Tunjuklah lukisan kau pula, Mael. Ha, cepatlah. Cepat. Keluarga aku ada Abah, Mak, Abang Is dan aku. Dah. Itu aja. Siapa yang disayangi lebih? Kau atau Abang Is? Kita orang disayangi sama rata. Buat kerja pun bersama. Oh, patutlah Mak Il pandai berniaga. Kecil-kecil dah diajar kerja. Hebat. Mestilah. Jarjit mana? Dari tadi tak nampak dia. Sini, cikgu. Saya baru siap lukis. Marvelous, marvelous. Tadah. Nanti kan lukisan saya. Apa benda tu? Haiya, buku pun keluar kakak. Yalah, itu buku pantun kesayangan keluarga. Dua tiga kuih raya. Ini buku cinta hati saya. Cepatlah kamu ni, Jarjit. Tapi bagus. Kamu sayang buku. Betul. Ha, siapa lagi yang belum tunjuk? Susanti, cikgu. Eh, tunjuklah cepat. Oh, ramai. Iya, ini semua keluarga aku tersayang. Wah. Aku kesayangan mama dan papaku. Ya, cikgu suka dengan cerita keluarga kamu semua. Kesimpulannya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang adalah keluarga bahagia. Keluarga bahagia jadikan anak-anak ceria. Betul apa yang cikgu cakap. Anak-anak dari keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang biasanya akan jadi anak-anak yang ceria, bijak dan berjaya dalam hidup. Tak kiralah keluarga tu miskin ataupun kaya. Setuju tu, Opah. Ha, kau berdua bahagia ke? Uish, mestilah. Hari-hari sama Opah bahagia sangat. Betul-betul-betul dengan akak je kurang bahagia sikit. Amboi, sedap mata. Pak, di antara kita orang dua, siapa yang Opah lagi sayang? Mestilah akak. Cucu kesayangan Opah. Bukan, antara Upin dengan Ipin je. Siapa cucu kesayangan Opah yang nombor satu? Kasih sayang Opah tak perlu nombor. Semua Opah sayang sama rata. Semua pun cucu kesayangan Opah. Semua mak bapak pun begitu. Sayangkan anak-anak sama rata. Tak ada pilih kasih. Semua anak kesayangan. Ha, asyik mak, bapak dan opah je yang kena sayang anak cucu. Anak cucu pula nak balas dengan apa? Aduh, bertuah punya cucu. Maaf, Opah. Tak sengaja. Sibuk sangat nak jadi cucu kesayangan. Ha, jawablah. Kita kena jadi orang yang berguna pada keluarga, bangsa, agama dan negara.